Nih yang minta skill Nabila nih. Banyak banget yang minta skill Nabila gara-gara gue skill Zidane. Tadi mau spill lagi, tapi gak berani. Jangan! Agak ke unyu, nyancin. Unyu, nyancin. Usia, usia. Usia, usia. Nah, ini kok unyu banget sih? Lagi jadi raja terakhir. Dingin. Baru saja, para tim merilis sederetan foto Tri Suaka dan Nabila Maharani saat berada di bandara. Pasangan musisi yang tengah bahagia itu tampak begitu mesra meski di depan umum. Tri Suaka tampak menggandeng tangan sang kekasih ini sambil melewati sederetan media yang sudah menantikan mereka. Tak cuma itu, bahkan musisi ganteng 28 tahun ini juga sempat mengedipkan mata menggoda di depan kamera. Awas deh, bikin penggemar bakal baper berat. Tri Suaka dan Nabila Maharani yang tertangkap kamera bergandengan mesra di bandara. Sang musisi pun sempat mengerlingkan matanya menggoda para media yang sedang menyorot. Nabila Maharani dan Tri Suaka memang pasangan yang kerap membuat penggemar baper saat keduanya tampil bersama di depan publik. Sama-sama membawa koper besar, musisi yang kerap mengumbar kemesraan ini terus bergandengan selama berjalan di bandara. Namun tak lupa mereka tetap mengenakan masker untuk menyembunyikan wajah. Memang deh kalau sudah melihat pasangan ini, penggemar tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa iri berat melihat Tri Suaka dan Nabila Maharani yang memang serasi banget. Ungkap salah satu netizen. Sejak hubungan keduanya terungkap, ada saja cerita manis di kehidupan cinta musisi muda ini, yakni Tri Suaka dan Nabila. Meski masih muda, Tri Suaka dengan berani sering mengajak Nabila Maharani untuk liburan setelah 2 tahun lebih menjalin hubungan. Padahal, musisi ini baru saja menjajal dunia seni peran. Meski sudah sering umbar kemesraan, penampilan Tri Suaka dalam setiap penampilannya makin berkembang dan sukses bikin fans gigit jari saat tahu bintang idolanya ini. Akhir-akhir ini dunia jagat maya sedang diramaikan dengan keromantisan dari pasangan muda Tri Suaka dan Nabila Maharani. Potret kemesraan dan romantisan keduanya ramai diperbincangkan oleh seluruh warganet di seluruh negeri ini. Bahkan kali ini ketenarannya melebihi pasangan lainnya yang sebelumnya juga menjadi perhatian publik. Resmi menjadi sepasang kekasih membuat Tri Suaka dan Nabila Maharani menjadi pasangan paling terapik di tahun ini. Perubahan status keduanya membuat sepasang kekasih ini menjadi semakin lengket apalagi di masa yang sedang dimabuk asmara. Status hubungan yang kini diembannya membuat keduanya begitu menikmati momen-momen indah bersama. Kini keduanya nampak tidak malu-malu untuk berbagi momen kebersamaannya di depan publik, bahkan di setiap unggahan videonya yang dibagikan di akun channel mereka, keduanya selalu membuat netizen iri dan baper karena sikap kemesraan yang ditampilkan. Semua itu mereka diabadikan melalui video yang sering diunggahnya di channel YouTube pribadinya. Selama ini acara panggung pasangan duet penyanyi serasi Tri Suaka dan Nabila Maharani tersebut banyak mendapat dukungan dari warganet. Bahkan tidak sedikit yang berusaha mencomblangi serta menjodoh-jodohkan Nabila Maharani dan Tri Suaka. Namun kini keduanya harus berpisah karena alasan yang tidak dapat dihindari. Kedua penyanyi tersebut selama ini layaknya pasangan serasi yang tampak seperti tak terpisahkan dan acap kali lagu-lagu yang mereka nyanyikan bersama menempati posisi trending di kanal YouTube. Lewat cover lagu-lagu yang sering mereka nyanyikan berdua yang bertempat di pendopo lawas selama ini mengundang banyak perhatian netizen. Hingga akhirnya tembang dengan judul Bui Jadi Permadani, yang juga mereka bawakan bersama dengan penuh rasa cinta mencapai titik puncak popularitas. Dari atas panggung hiburan, muncul isu kedekatan dan kebersamaan antara Tri Suaka dan Nabila Maharani di luar panggung.
Warganet semakin dibuat kepo dan penasaran tentang keaslian hubungan pribadi keduanya yang juga banyak didapati dari peredaran foto maupun video mereka di media sosial. Namun demikian, kini Triswaka dan Nabila Maharani kerap terpisah oleh jarak dan waktu karena kesibukan mereka masing-masing. Di luar tanggung jawab pekerjaan yang melibatkan keduanya dalam satu panggung, terdapat pekerjaan-pekerjaan pribadi yang juga harus mereka penuhi.